Pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia, polisi rela mendaki gunung berapi tertinggi di Indonesia demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak Gunung Kerinci. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? BTV News kembali hadir menyapa Anda pada malam hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi terkini, menarik dan inovatif, serta berbagai peristiwa penting yang terjadi di dalam Provinsi Jambi. Bersama saya Salsa Yu Amelia dalam BTV News selengkapnya. Pemirsa, jelang Hari Kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia, polisi rela mendaki gunung berapi tertinggi di Indonesia demi mengibarkan sangsaka merah putih di puncak Gunung Kerinci. Menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79, belasan anggota kepolisian yang tergabung dalam tim Tevisi Kapolri Polda Jambi melakukan ekspedisi darat pendakian Gunung Kerinci di Kersik Tuo, Kabupaten Kerinci. Anggota kepolisian dari Polres Kerinci dan Satbrimob Polda Jambi tersebut rela berjalan kaki mendaki gunung terjal yang dikenal dengan sebutan Atap Sumatera dengan membawa bendera merah putih. Untuk bisa mendaki puncak Gunung Kerinci, tim harus beristirahat dan bermalam di shelter 3. Sekitar pukul 4 subuh, tim kembali berjalan kaki untuk menuju puncak Gunung Kerinci. Bendera dengan ukuran 6x3 meter yang berjumlah 1 lembar itu secara bersamaan dikibarkan oleh anggota kepolisian di puncak gunung yang memiliki ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut. Rencananya, bendera tersebut akan tetap berdiri dan berkibar hingga akhir Agustus 2024. Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Kerinci tersebut bertujuan meningkatkan nasionalisme dan patriotisme menjelang proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu, proklamasi kemerdekaan hari ke-79 tahun 2024. Kontributor BTV Mulyadi melaporkan dari Kabupaten Kerinci.